Selamat pagi, Bos. Selamat pagi, Bos. Iya, Mas Ben. Katanya saya dengar-dengar jackpot ini. Jackpot orderan. Oke. Nah. Tapi ya lain warnanya ya, Pak. Ini. Iya, beda anunya kancar. Oh, mungkin di sini nih. Iya. Kalau yang Makassar padat kuat itu. Ini sudah kelar, kawan. Untuk pemasangan. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the mountain sight. Fly forever if you keep it tight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, kawan. Oke, hari ini saya akan ngevlog pergi di salah satu kopi center yang ada di sekitaran jalan sini, kawan. Karena barusan kita dapat informasi bahwa di sana itu sedang jackpot. Ini panas sekali. Panas, kawan, dan kita akan jalan kaki saja. Gak perlu kita naik kendaraan karena kita tidak punya motor. Oke, kita langsung let's go. Wow. Selamat pagi, Bos. Selamat pagi, Bos. Iya, Mas Ben. Katanya saya dengar-dengar jackpot ini. Jackpot orderan. Oke, nah ini, kawan. Ini sebetulnya sudah selesai. Yang mana mau kerja, Ripal? Itu lantaran jackpot itu. Mantap ini. Toner itu, Mas Ben. Ini A3, kawan. Nah, nanti kita langsung ke Bos Ripal. Ada Ibu. Bu, apa kabar, Bu? Bu, saya ngevlog ini, Bu. Iya, doain nanti ya. Iya, siap. Boleh, nggak apa-apa. Iya. Dicoba aja dulu, dong. Kalau di Jawa yang dia jual super gold gitu. Nggak apa-apa, nanti kan. Iya. Iya, siap. Oh, ini Bang Anunya, Bang. Spanduknya. Nah, buat teman-teman yang ada di Kota Palu, di sini menerima jilitan skripsi seperti ini modelnya, kawannya. Nah, kalau teman-teman mau berapa ini harganya, tahu enggak, satu buku? 20.000, Mas. Ya, 20.000. Oh, ekspres 25. Ah, ekspres. Oh, berarti terima juga ekspres, ya? Terima ekspres. Ah, buat teman-teman adik-adik mahasiswa kalau mau jilid skripsi silakan datang di toko fotokopi Amanda. Nah, ini dekat sekali dengan bundaran kampus, kawan. Nah, ini bundaran kampus. Kalau kalian dari arah kampus itu di sebelah kanan kalian akan lihat fotokopi Amanda. Nah, untuk lebih jelasnya ini rinciannya, kawan. Oke. Okay. Nah, itu sangat dekat dengan bundaran kampus Untad. Harga print berapa tadi itu, kawan? Nah, ini harga print, jilid, itu ada sudah tertera semua, kawannya. Nah, kebetulan ini kawan satu dapat orderan, ada orderan jilid A3. Nah, ini A3, ini jilid skripsi, harganya 20. Kalau teman-teman ekspres mau menunggu itu 25. Kalau A3 berapa? A3 berapa? Itu print A3. Iya. 100 print A3. Kalau yang biasa 2,5. Harganya 5.000. A3 1.000. Iya. Kalau jilidnya A3? Jilid apa kayak ini? Oh, jilid begini, Dik. Ya. Kayak jilid skripsi. 50. Waduh, takutan mahasiswa itu, Mas. Iya. Nah, ini, Bang. Ini harganya 50 ribu, bukan $50, Bang, ya. Banyak sekali, Bang, kalau $50, Bang. Jadi siap eksekusi, Bro. Saya 50. Jadi mau
Oh, yang ini kan jadi. Iya. Ini sama itu terus terang pengalaman pertama itu. Jackpot pertama itu. Iya. Tapi sudah lebih nampak lah dari pindang dibanding kemarin di dalam. Bro, tidak ngampus, bro. Tidak. Hah? Tidak. Jadi apa kegiatan ini? Karena tidak ngampus, nongkrong saja. Iya. Nanti, belum masuk lab. Oh, kapan? Besok. Besok ya? Oke, bro. Lanjut. Ngobrolnya, bro. Nah, di sini rata-rata menggunakan printer Epson, kawan. Itu sudah umum karena tidak diragukan lagi kekuatannya, kualitasnya, ketahanannya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang untuk A3 itu ada 1. Kemudian untuk jenis jilid spiral ada 1 mesinnya, bang. Terus menggunakan laminating. Pemotong menggunakan 2, ada yang kecil dan ada yang sudah standar ya, yang umum dipakai-pakai sama copy center, copy center lain. Kemudian mesin ya 6.000, ada kipas, bang. Iya, nggak apa-apa, saya full dari rival ini, blok. Oke. Oke. Eksekusi, bro. Siap. Siap. Itu kopi enggak jadi-jadi sudah saya bikin. Saya bilang simpan saja dulu. Saya mau ambil itu proses jeritnya tak nanti satu. Dan masih itu satu. Print satu lembar sama sesuai dengan yang dia itu deh. Jadi harga printnya bang itu kalau teman-teman ngeprint sesuai dengan di spanduk yang depan itu kawannya. Nah deh. Fotokopi 250 print apa itu? Ambil. Sampul itu. Berarti warna putih kali, bang? Kalau teknik putih. Oh. Jadi, kan prinsip dominan ini dari elektro. Nah, habis kartu putihnya kita. Mantap lah, bang. Iya. Mantap, bang. Kita lagi rival ini, bang. Mau kasih full ini. Pekerjaan pertamanya rival. Kalau rival sudah cukup lah skillnya di bidang penjilitan. Bagaimana, bro? Bro Siti, aman? Saya ambil itu dulu, pak. Proses. Diapain itu, bro? Diukur. Mak, kamu kan suka. Nah, ini proses sebelum menjilidnya, kawan. Harus diukur dulu lah. Kenapa nak tegang sekali, bro? Gara-gara depan kamera kah? Iya. Ais. Mas Ben ada TikTok, Mas Ben. Enggak, jarang sih, jarang. Enggak aktif. Aku ada TikTok, tapi bukan yang bikin video, video orang. Oh, jarang ini, jarang upload, nge-share. Saya kira Mas Benny jualan toner kemarin. Saya tanya ke Pak Iskandar, karena tidak. Terus Pak Iskandar beli di mana? Dia. Di situ juga, saya di tempat Pak Iskandar yang
bengkel fotokopi yang di dekatnya tugu belakangnya wali kota itu. Ayo nyalakan saja. Ya, supaya. Apa itu tadi? Kasih keluar ilmu mu ga? Ilmu kebal mu? Nah, nanti kita sambil nunggu bang. Oh, terbang sudah. Terbang dari Pak. Kasih alas dulu. Kenapa lagi dipotong? Terlalu besar. Bapak enggak ada stok itu. Dalaman dalamannya. Jadi dia ini kena motong harus. Dan tidak banyak di motongnya. Tahap ini semua kapal. Tapi yang untuk A3 itu tuh? Bukan, A3 lain. Oh, itu yang itu. Iya. Kalau saya ini simpan dia aja. Kalau saya di situ pas ada colokan. Iya. Ambil tanah di situ kan luas gitu. Ibu mau digeser ini. Dia lebih baik dioper ke dekat-dekat anu saja untuk ini jadi tidak mengganggu pada saat menjilid. Iya kan? Oh, pindah aja dulu ini Ripale supaya kerja. Ntar dulu, saya bantu. 5. Bengkok deh. Ya guys, tidaklah. Ujungnya? Tidak, mungkin. Ya. Oh. Ya. Amin. Harus. Terbang dia. Ya, sudah. Oh, lapisan anunya, Dik. Dalam. Ini lapisan dalamnya nih, Bang. Pas ya. Ya, nah selesai itu baru ambil kita proses yang lain bang ya, karena harus dipotong semua dulu untuk lapisan yang seperti ini ya bang. Itu khusus lapisan yang di sininya. Nah, yang ini. Balak-balak. Ini kuasnya besar ya, besar. Macam kuas gitu yang kecil itu. Ada lah. Semoga cocok ini ya. Kenapa dia nukasih? Oh enggak nukasih air. Enggak nukasih air. Sudah sama kok baru ini? Sampai tahu kalau namanya nanti dibilang Thank you.
tapi kayak lain warnanya daripada ini. Iya, beda anunya pancar. Oh, mungkin di sini nih. Iya. Kalau yang Makassar padat kuat itu. Tapi ini bagus ini mas. Kenapa? Tebal sekali. Tebal. Kenapa? Itu tebal nih. Tebal sekali. Sudah selesai satu bang. Makanya lain warnanya pak. Iya. Kalau Makassar agak-agak. Pucat sana ya. Iya agak pucat ya. Mana di taman makan pahlawan? Mas Ben ini mas. Full satu video dulu nih. Selesai ini satu. Dan semua. Si pul-pul. Kenapa dikasih sedikit itu bro? Ya enak pas kulit. Gampang dilepas ya. Saya gampang dilepas. Nah, kalau kenapa cuma sedikit ya itu? Gampang dilepas pada saat kondisi salah. Baru memang pada saat pas pemasangan sampul itu memang harus dilipat dia. Supaya kalau dia dikasih full, otomatis sampul depannya enggak bisa masuk. Siap. Oke. Okay. Siap, Bang. Siap. Ini gini, Bang. Tutorialnya cara menjilid. Ini versi Sulawesi Tengah, Bang. Beda dengan kemarin di Sulawesi Selatan, Bang. Ye. Oh ya. Ibu ambil beginian, begini sorry, begini gini. Mau share di Facebook, tidak promosi kan cerita yang share. Terima jilid, address. Masalahnya, Bapak Rival ini kalau mau ekspres dia tidak stay di tempat. Iya. Tinggal calling tuh. Bukan hak milik, jadi hak milik. Jadi hak pakai saja ya. Iya. Dia kontraknya sama tuan yang lama. Kan nonton vlognya Mas. Mas Ben saya nanti lihat caranya rival. Ya. Pelan-pelan. Terus belajar. Jadi kalau Rival menikah sama Hayat bulan depan ya? Eh jangan lu bu. Jadi saya anu, ada yang kuharapkan. Belum bu, belum selama bu. Ya, belum tahu. Kenapa harus dikasih selisih? Ano, itu kayak macam bisa dikatakan variasinya lah, kayak macam buku album begitu. Kenapa nggak langsung saja kasih anu bu? Jelek sih. Jelek. Seperti jadi biasa dia. Iya. Saya tuh cerewet bro. Oke, enggak apa-apa. Nah. Saya suka juga sama orang cerewet. Karena saja suka bicara ya. Jadi harus kasih spasi bu. Iya. Itu kayak macam bentuk buku album. Seakan-akan kayak macam buku dikerja di mesin seolah begitulah. Seolah-olah. Iya. New Starku yang anu yang 30 cm sih masih ada. New Star pendek ya. Ah, tiga lagi nih mas, habis ini. Berarti tapi kasih selesai dulu ini. Tidak, kan ya. Ditunggu kering dulu. Lama kita bang ya kalau kita. Siapa? Angkat nih. Iya, halo. Jadi di sini Mas Ben. Halo. Barang-barang sudah hampir punya kayak jangka stok juga.
Apa? Eh, ada di luar saya. Nah, tapi jam berapa kamu pakai, Kak? Oh iya iya, bisa bisa. Bagus ini, Mas. Mas. Ya, ukuran pas dipotong dia bagus. Di apa setiap skrip itu sama-sama ukurannya. Tidak kayak macam di toko satunya itu. Anja itu beda-beda. Apa ada yang beda? Beda ukurannya pemotong anja, ukuran potongan. Oh iya. Ini kan sama semua. Di mana-mana seharusnya itu sama semua. Ya, seharusnya memang sama. Makassar begitu. Makanya cuma katakan ngapain saya ngurus itu. Cuma untuk lebih bagusnya memang kalau harus potong satu ini, ukuran pemotong. Pakai potongan apa ini? Bisa pakai ini juga? Yang ini? Oh. Pakai ini. Enggak bisa pakai ini, Bu. Wah, oh, kalau ini kan dua lembar. Bocil ini. Oh, bukan maksudnya yang dupleknya ini. Iya. Kan ada ukuran 80-80 maksudnya. Bisa semua, Bu. Sedangkan yang A3 saya bisa. Iya, maksudku kan kalau Bapak kan langsung minta dari tokonya desa rengkoknya itu minta dipotong. Wah, bisa tahu potong dengan isi-isinya, Bu. Maksudnya ini. Iya, ada upat potongnya. Oh, iya. Langsung beli. Kalau bagus sekarang kan? Rata-rata sudah terpotong, sudah jadi. Iya, tapi ada biaya potong. Maksudnya iya, kan? kalau memang bisa kita ada alatnya potong sendiri. Oh, biaya potong sama di sini. Ada biaya potong. Orang beli jadi tuh kalau Makassar beli jadi. Oh, kalau di sini lain memang ya. Kalau di sini. Kan kalau acak kan dia potong sendiri kan? Tidak, jika sudah jalan pesannya Makassar. Kalau ini memang lain penjualnya, Mas. Kalau yang sisa itu dijual kayak papan tripleks itu, Mas. Oh iya, oh yang begini. Ya, oh, Makassar sudah jadi. Jadi ngelemnya juga usah sampai full. Iya, terus yang macetnya ini, Bu. Iya. Itu akan kita lem full nanti itu ketika sudah pemasangan sampul. Oh, gitu. Mesti harus. Dengan satu. Ya. Sama. Coba tak mau hasilnya di sana. Sampingnya si Bro. Sudah jadi itu. Oh, sudah dari kemarin itu, Mas. Tidak cukup saat anda. Kenapa tidak dikasih air ini? Sudah ada air itu, Mas. Oh. Kenapa? Jelek kalau banyak sekali air. Iya, tambahin air memang. Oh, bagusnya kalau iya. Kenapa? Kalau ada airnya, Bu. Tidak mengeras dia, Bu. Oh, begitu saja. Iya. Baru juga kalau ada air ini agak ya, bagus juga, Bu. Agak gampang dan pada saat ya, ini. Gumpal. Makan. Masuk. Apa lapis toner kau itu? Isinya itu. Oke, kita beralih ke ukuran A3-nya lagi. Ini sudah kelar kawan. Untuk pemasangan apa jenisnya tahu ini? Kalau di sini. Macet. Okay. Make. Berapa lama ditunggu ini barang? Ya, biasanya bos. Sampai 5 menit gitu. 5 menit. Oh. Nah, lanjut. Ini belum bisa dikerja karena batas dalamnya terlalu potong. Ini terlalu mepet kemarin, Bapak. Oh, ini nanti itu lihat dari ya, dari printnya orangnya nih masih seperti ini. Oh, dari print ya? Iya, di fotokopi. Nah, ini semua hasil fotokopi. Lo maunya dikasih ya, maju sih? Tidak. Karena kalau kita lihat fotonya, karena sih dalam lulus di panjang. Ini butuh. Kalau ada itu apa?
sudah jago bro. Sudah jago dia bro. Sudah bisa ini buka toko. Belum hijau Jo. Oh sudah tahu Jo. Ayo pinjam semuanya lah. Sebuah. Oke, saya nikah dulu. Besok kita cari modal. Ya, Kizan, kita doanya supaya rezekinya Mas banyak, Bos. Amin. Amin. Kalau saya aja yang banyak rezeki itu supaya Mas banyak dapat pinjaman. Kalau belum panennya. Amin. Tapi mana ada di mana? Aku dulu ada itu, Pak. Ada 5. Pak, ada pilas ini. Sudah jago bro. Sudah bisa. Kalau teori-teori praktek. Ini khusus A3 ini kawan, jadi dia harus pakai yang banyak kawan. Saya bantu dia ini, Bang. Iya, aduh, ya saya bantu. Harus tanganku. Iya. Sementara dikerja ini. Blok bro, blok. Blok. Bawa di sini terima jilid bro. Print, kopi. So dia ini. Di foto. Ah, makanya bawa kemari semua proyek bro. Ini artinya ya. Fotokopi Tangko. Kita bantu. Dalam tangan kita nih. Kenapa lagi? Mantap sudah. Hei, sudah jarang gak ngomong-ngomong dia, Rifan. Sudah hebat itu, Mas Ben. Sudah jago dia. Kita lihat action-nya dulu, toh. Yeay. Hah? Nanti. Jago dia. Kita lihat dari depan, toh. Mana enggak keluar-keluar? Kenapa ini? Kasih ntar ke anu. Tenggelam. Coba. Mana ini mundur enggak kan? Ya, stop. Ya. Sudah berhasil kawan. Satu. Tadi ada sedikit insiden yang sedikit amang ganggu. Coba kita lihat ini. Oh, terlupa tujuh masih. Ada paling Samsungnya ada. Astagfirullah. Apa? Itu kan lebih nanti. Nanti kasih maju baru mundur lagi toh. Kenapa bisa pas masih terlibat mas pas siapa ini pak? Nah. Ini banyak karet-karet yang lengket ini di anunya, di roll
laminating atau? Lipis ya. Maaf, coba kasih mundur sedikit posisi plastik, kasih keturun sedikit. Kalau untuk yang pertama dah, sedikit saja, sedikit saja. Yang penting ada, ya, ya coba. Ya sudah. Oke, sebelum saya ngejilid yang ini ukuran A3-nya, saya minum dulu suspensin dulu. Karena suasana di Palu, suasana di Palu sekarang dengan suhu berapa nih suhunya? Panas sekali Palu sekarang. Itu 30 derajat Celsius. Nah, jadi pemberatan gampang. Kalau lu bisa masak ini Bang, bisa banget. Oke. Saya minum aku. Kita lihat aduan. Oke, kita ini dulu. Mau ditambah susu? Ah, oke, okay, mantap. Ini enak, campur kopi Bang. Oke, okay, kita akan lanjut. Sudah yang ini yang kita tunggu-tunggu dari kemarin-kemarin. Kalau saya juga baru pertama kali ngejilid ukuran A3. Biasanya saya ukuran A4. Jadi tapi saya memberanikan diri untuk ngejilid A3 karena ketika saya tidak akan memberanikan diri, saya akan tidak tahu bagaimana caranya. Mantap. Oke, okay, mantap. Aduh. Oh iya kan covernya belakangan gitu di Pak. Iya, yang penting sudah makinnya sudah jadi. Iya. Kalau bisa Pak, itu covernya bisa jadi cepat Pak. Supaya iya, iya. Kita mau jadi selesaiin hari atau besok. Setidaknya ada yang sudah yang kalau jadi. Kalau begitu minta tolong Hayat dulu ini. Ayah. Jangan dulu Pak, dia kasih kerja itu dulu Pak. Lagi apa kok? Kerja itu gini. Kok? Iya. Ini saya mau potong kertas tapi kalau disuruh bantu ini. Ah iya. Mau diam dulu Pak. Apa? Jam dulu ini. Jam saya ping. Berarti? Saya ping. Saya tempel apa? Baru kita sudi. Coba dicek. Nah, kalau sudah ayah minta tolong nah semua ini yang empat warna ini dipotong nah. Iya Pak. Ya, ini saya semenjak saya masuk di Kopi Center baru pertama kali saya ngejilid. Jilid skripsi ukuran A3 nggak ada karena ukuran marketnya dia nggak ada segini. Tiga pas, tiga pas. Orang biasa jilid empat nih. Ini A3 nih jilid skripsi. Oke, ini sudah tampaknya. Oke. Kita pelan-pelan dia agar supaya enggak gampang. Oke. 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 Ini kita agak hati-hati karena harus hati-hati. Iya. Harus hati-hati, bukan agak hati-hati. Harus hati-hati karena dia gampang bergeser, dia punya market. Oke. Okay. Ya. Kita tempel kertas pertamanya. Luruskan di sini. Jadi proses kerjanya sama saja, Bro. Iya, proses pengerjaannya itu sama dengan yang skripsi A4, cuman beda di ukuran. Gila, di begini agak ribet sih karena dia agak panjang. Iya, agak panjang baru agak melawan dia gitu. Melawan. Ngajak cukup tunggu dia. Makanya pakai kuas besar, Re. Nah, sesuai dengan postur tubuhnya. Padahal minta dibelikan kuas kecil. Kuas kecil ini nganggur. Nanti kalau yang kecil itu Pak, nanti yang empat. Iya. Pinjam satu ukuran
3 sampul. Ini kah? Apa ini? Untuk sampul A3 ukuran kertasnya. Enggak aku simpan kan baru satu. Potong kertas ukuran kertas. Ini masalahnya tuh beda panjangnya, dia besar. Dia bukan karton biasa yang kayak ini itu. Kayak karton plano itu. Jadi minta panjangnya seperti ini toh. Untuk yang mana? Untuk sampulnya. Tidak, sepanjang ini. Ini kan skripsi untuk yang A3. Oh iya. Tadi sudah apa saya potong? Masalahnya itu, saya bilang kau lupa simpan kertas. Oh ini. Oh itu. Tak kayaknya agak disambung kayaknya itu tidak salah. Sampulnya kok tidak salah. Ini. Udah lah jam berapa nih? Dah kita angkat. Kita angkat dulu. Ini bang, kalau kita tunggu selesainya demo kom ini bang, dan kita lagi durasinya yang panjang, tapi kita yang lain boleh dah. Telepon dua arus ya. Oke. Okay. Itu tadi sekedar itu pembuatannya anu sampai. Kertas. Penggaris pendek mana? Ini ada di situ tadi. Itu. Yang di atas. Sudah sudah lumayan. Ya, sudah. Itu ada. Hai. Cuma ada kursi di belakang nih. Nah, seharusnya ini.
Jadi itu apa? Mas Eng, saya naik ke atas. Siap-siap, iya. Sebentar lagi saya balik. Semoga film selesai. Jangan begitu, Pak. Orang mau cepat-cepat selesai. Harus cepat selesai. Takut kar, sama aja. Bahkan di 88 tidak ada begini. Iya, baru juga di sini jadi script yang ukuran A3. Apa lain jadi biasa dia bu. A3. Anu orang takut kita. Nah, kali dua ya. Baru dua pak. Kita nunggu nanti Pokoknya yang penting sudah selesai ini, lanjut. Oke, nanti sampai. Kita tutup anu ya, dia punya nomor-nomor. Iya. Tetap dia tertutup itu. Kena potong enggak Bapak di sininya? Umur. Iya. Oh, seharusnya enggak usah motong pun. Masalahnya, Mas, kalau enggak dipotong tuh, pas bikernya ini agak susah, Mas, kena fotokopi. Susah anu baik. Bukan hasil print deh. Iya. Cuma hasil print kayak yang ini bawa ini. Ah bagus. Oh, itu hasil print. Iya. Nah, bisa tidak dipotong otomatis kalau tidak dipotong ringkok. Kopinya. Oke, bro, sampai di video selanjutnya lah. Ya. Saya dulu isi perut. Ya, nanti. Benar saja.